Tema kita hari ini adalah mengenai saum. Saum yang lafadznya itu disebut dalam dua jenis, ya, di dalam Quran dua bentuk, saum dan siam begitu. Saum dan siam nanti apa bedanya begitu ya. Nah, yang ketiga ini adalah som. Ini saumnya orang-orang terdahulu, ya. Orang Yahudi, orang Kristen gitu, Pak. Mereka menyebutnya dalam bahasa Ibrani itu dengan istilah som gitu ya. Nah, pertama kalau materi kumplitnya begitu ya. Materi saum ini kan saya harusnya mulai dari sejarah pensyariatan saum, kemudian kepada apa pergeseran hukumnya, kemudian kepada maqasidnya, tujuan kenapa disyariatkan saum, dan itu sudah pernah dibahas ya tahun kemarin begitu. Jadi tidak panjang lebar lagi di situlah. Untuk Bapak Ibu yang ingin murojaah mengulang, bisa merujuk pada video tahun lalu begitu ya. Nah, sekarang ya paling disinggung sedikit-sedikit lah ya, sedikit-sedikit. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jika kita membaca Al-Quran hari ini, insya Allah fokus ke tiga kosakata ini ya. Jika kita membaca Al-Quran, maka ibadah saum yang sering kita sebut puasa begitu ya. Kalau kami di pesantren dulu, santri itu dianjurkan untuk tidak menyebut puasa gitu Pak dulu ya, oleh asatid kami di pesantren, oleh guru-guru kami. Karena puasa itu dari kata upawasa begitu ya, itu saumnya orang Hindu dulu begitu. Makanya kalau santri di pesantren tidak biasa menyebut puasa itu Pak. Dan kebetulan di bahasa Sunda pun kesannya kasar begitu ya, tidak halus begitu ya. Jadi kalau puasa itu jadi bahasa kedua ya. Kalau halusnya di bahasa Sunda kan saum atanapi sasih siam gitu ya. Menuju saum gitu kan. Kalau puasa kabayang nanti ngobrol jeung babaturan, siap puasa tuh kehet gitu apanya. Nah gitu. Makanya menyebut puasa itu agak apa ya, tidak nyaman begitu ya, kalau saya pribadi ya. Karena di pesantren dulu sempat dianjurkan untuk tidak disebut gitu ya puasa, karena itu ibadah sisa-sisa kultur ibadah Hindu. Yang kedua, kebetulan karena orang Sunda gitu, di Sunda itu puasa itu kasar. Jadi kalau di kesempatan kali ini ya, karena diperlukan begitu ya untuk bisa membedakan antara saum dan siam. Nah, maka saya sebut puasa lah begitu ya. Kalau disebut puasa berarti maksudnya ibadah yang kita laksanakan begitu banyak dari subuh ke maghrib itu. Nah, baik. Ada beberapa poin yang ingin disampaikan ya, tidak usah panjang lebar, yang penting sidat singkat padat jelas. Yang pertama, apa bedanya saum dan siam begitu ya? Saum dan siam, Bapak Ibu, berasal dari akar kata yang sama, ya. Keduanya ini adalah masdar ya. Kosakata pokok. Sauman atau siaman begitu ya. Nanti muncul kata kerja soma. Nah, itu di dalam hadis ada man soma ramadona begitu ya. Kalau di dalam Quran hanya ada saum dan siam begitu. Nah, ketika Bapak Ibu mencari perbedaannya, simpel ya, kedua-duanya ini artinya sama kok. Arti asalnya al-imsak, menahan. Jadi mau saum atau siam, arti asalnya itu menahan, begitu ya. Nanti ada yang menahan secara umum, menahan apa saja. Termasuk Bapak Ibu ingin ke kamar mandi ditahan. Ya. Nah, itu umum. Maka lapad yang umum ini terkandung di dalam kata saum begitu Pak. Jadi kalau saum itu umum, itu banyak. Saum umum, menahan apa saja sebetulnya.
dalam bahasa Arab saum itu ya kita menahan makan, minum, nikah, berbicara, ke kamar mandi, menahan keinginan, menahan apa saja, itu dalam bahasa Arab boleh disebut saum. Pakai dalil supaya tentram. Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Maryam ayat 26 mengisahkan Siti Maryam diperintahkan untuk menahan berbicara. Ya. Siti Maryam diperintahkan untuk menahan berbicara ketika melahirkan bayi tanpa ada pendamping, tanpa suami. Pasti Maryam dituduh ya dengan tuduhan yang buruk, dengan tuduhan yang tidak-tidak oleh warga sekampung. Allah mengatakan, Maryam, kalau ada yang banyak tanya nanti, ini bayi dari mana? Kamu berzinah ya? Siapa ini bapaknya? Jangan jawab, tahan omonganmu, tahan berbicara. Allah menyebut menahan berbicara yang dilakukan oleh Siti Maryam dengan kosakata sauman, tuhnya sauman, saum. Maryam melahirkan nih, kemudian karena anak itu menangis, berapa usianya Siti Maryam waktu melahirkan? 12 tahun. Kalau sekarang mungkin anak kelas 1 SMP begitu banyak. Tapi kelas 1 SMP zaman dulu. Nah, beda dengan 1 SMP zaman sekarang. Kalau dulu 1 SMP itu kan sudah bisa menanak nasi, bisa. Sudah bisa mengurus rumah, nyapu ngepel, sudah bisa dulu 1 SMP itu mengurus adik. Bahkan ada yang sudah punya anak seperti Siti Maryam. Kalau kelas 1 SMP sekarang masih lucu. Masih unyu-unyu, masih imut-imut, banyak. Nah, kelas 1 SMP itu meni lucu gitu. Nah, Siti Maryam itu kelas 1 SMP zaman dulu begitu ya. Meskipun tidak sekolah di SMP, sekolahnya di midras. Madrasah kalau sekarang. Disebutkan di ayat ini, fakuli wasrobi, maka makanlah dan minumlah. Wakori ainan, gembirakanlah hatimu Maryam. Nih Allah kasih sungai, silakan mandi, segarkan dirimu, bergembiralah, minum. Ini ada pohon kurma, goyangkan sedikit nanti buah kurma matangnya jatuh. Sudah makan, sudah minum, sudah mandi segar, siap melahirkan, bayinya dimudahkan lahirnya. Lalu fa imma taroyna minal basyari ahadan, kalau engkau bertemu dengan seseorang pasti orang itu banyak tanya. Fakuli, katakan saja kepada orang itu, ini nazartu lirahman, aku bersumpah bernazar kepada Allah sauman, untuk melaksanakan saum. Saum apa ini? Nah, bukan saum ibadah, saum yang dari sahur subuh sampai maghrib. Kan barusan makan itu. Fakuli wasrobi, kan itu makanlah dan minumlah. Jadi bukan saum syariat puasa, bukan. Saum di sini falan ukallimal yauma insiya. Aku tidak akan berkata-kata kepada siapapun hari ini, gitu Pak. Jadi kalau ada yang tanya, anak siapa? Kamu berzina? Suamimu mana? Tidak dijawab oleh Siti Maryam, ditahan. Nah, pekerjaan menahan ini oleh Quran disebut saum. Bisa jelas sampai sini? Ya. Jadi saum itu umum, Pak. Bisa menahan ya saum Senin, Kamis, Ramadan, bisa disebut saum itu juga. Tapi lebih umum maknanya, menahan berbicara, menahan ke kamar mandi, itu bisa disebut saum. Jadi pas ada yang bertanya kepada Siti Maryam, orang yang berburuk sangka, ya Maryam itu tidak menjawabnya, ya. Tidak begini, ketika ada yang bertanya, Maryam, kamu berzina ya? Suamimu mana? Kata Siti Maryam, kamu nanya, gitu. Itu ya. Kamu nanya, gitu ya. Itu anak-anak sekarang begitu, Pak ya, kalau ditanya, kamu nanya.
Nah, Siti Maryam itu menahan berbicara, menahan berkata-kata, Allah menyebutnya dengan saum, begitu ya. Sedangkan siam, Pak, siam itu khusus. Siam hanya bermakna menahan lapar dan haus serta jima dari terbit matahari sampai terbenam dengan niat ibadah. Itulah ibadah puasa. Nah, siam mah saum nu cek urang puasa teh ya gitu, Pak. Jadi orang tua kita dulu menyebut Ramadan itu sasi siam. Leres teh? Leres. Sasi siam. Ya. Karena memang khusus, makanya perintahnya pun kutiba alaikumu siam. Siam mah ta eta nu ti subuh teh. Sampai magrib eta mah namina siam. Ari sauma lebih umum ya. Lebih umum. Sok Pak. Saum dalam bentuk sod wau mim itu hanya ada di surah Maryam tadi satu saja. Nanti ada bentuk yang lain seperti tasumu ada itu di Al-Baqarah 184 ya. Wa antasumu khairul lakum. Nanti ada juga bentuk soimun, soimin, soimat ada itu. Tapi kalau bentuk saum tiga huruf seperti tadi hanya ada di surah Maryam satu kali. Tapi kalau siam, siam itu 8 kali dalam Quran ya. Ada yang menyebut 9 kali tapi satu lagi saya tidak ketemu begitu ya. Itu di 7 ayat. Al-Baqarah 183, 187, 196. Kutiba alaikumus siyam, uhilla lakum lailata siyam gitu, Pak. An-Nisa 92, Al-Maidah 89 dan 95, kemudian surah Al-Mujadah ayat 4. Tos. Artinya lapan saum itu umum merujuk pada arti setiap pekerjaan yang menahan, begitu ya? Menahan apa saja. Tapi kalau siam itu khusus merujuk pada ibadah yang kita lakukan, ibadah puasa. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah. Tolong ini ada satu yang penting dulu ya. Tolong konsentrasi begitu ya, Pak ya, fokus. Dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam saum Ramadan itu baru dimulai dari tahun kedua di Madinah, gitu ya. Artinya selama Nabi di Mekah 13 tahun bulan Ramadannya sudah ada belum, Pak? Sudah ada? Bulan Ramadannya sudah ada, tapi saum Ramadannya ada tidak? Tidak ada, ya. Bisa dipahami? Jadi Nabi selama di Mekah dari mulai diutus jadi Rasul ini saum dan siam. Ingat, saum itu umum, siamah khusus. Berarti saum Senin Kemis, saum Daud, saum Ayyamul Bid itu kan siam ya, yang tepatnya itu siam. Boleh tidak disebut saum? Boleh, kan umum ya. Berarti setiap siam itu saum, tapi tidak setiap saum adalah siam ya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sudah 13 kali bertemu dengan bulan Ramadan di Mekah, tapi belum saum Ramadan. Belum ada. Baru Nabi saum di tahun kedua di Madinah. Artinya saum Ramadan itu datangnya belakangan ya. Bulan Ramadan datang lebih dulu. 13 tahun di Mekah plus 1 tahun pertama di Madinah, Nabi sudah bertemu Ramadan tuh. Tapi tidak ada saum Ramadan. Ini menunjukkan bahwa Ramadan menjadi agung, penuh berkah, penuh ampunan bukan karena semata-mata Ramadannya, tapi karena ada perintah saum. Makanya kemuliaan bulan Ramadan hanya akan didapatkan oleh orang-orang yang mau melaksanakan saum. Itulah.
Berarti Bapak Ibu, kalau Nabi itu baru saum Ramadan di tahun kedua di Madinah, Pak, sebelumnya ada saum tidak? Nah, itu ya. Sebelum Allah perintahkan turuni surah Al-Baqarah 183 di tahun kedua. Ini hadis riwayat Imam An-Nasa'i, Imam Ahmad ya. Nanti ada juga yang menuduh dhaif dari riwayat Ibnu Huzaimah, tapi ada yang ya apa namanya hasan ya, tidak dhaif. Itu Nabi berkhutbah di tahun kedua di Madinah mengajak saum Ramadan. Dari sini saum Ramadan mulainya. Kata Nabi, ayuhan nas, qad adullukum syahrun adzimun syahrun mubarakun. Wahai orang-orang, sudah menaungi kalian, sudah dekat bulan yang agung, penuh berkah, penuh ampunan. Tiba-tiba di tahun kedua ini Ramadan menjadi agung tuh, Pak. Ini bukti bahwa Ramadan itu tidak semata-mata bulan Ramadannya jadi hebat itu. Karena kalau semata-mata bulan Ramadannya, dari dulu juga sudah ada, tapi Nabi tidak berkata, tidak bersabda apa-apa. Baru setelah turun ayat perintah saum, Nabi menyebut Ramadan bulan yang agung. Nah, ini terjadi di tahun kedua di Madinah, di bulan Syaban, sekarang Syaban ini, tanggal 28, waktu itu bertepatan hari Kamis, ba'da sholat asar, Nabi khutbah setelah mengimami sholat. Tiba-tiba naik mimbar, itu Pak, ngajak saum. Kenapa mengajak saum dari tahun kedua di Madinah? Karena sudah turun ayat ini, kutiba alaikumu siyam. Tos. Pertanyaannya, dulu sebelum ada saum Ramadan, saum apa yang diwajibkan? Ya, Bapak Ibu masih ingat bulan kemarin kita membahas tentang Amul Amri, masih ingat? Tahun perintah, ya. Tahun perintah itu merujuk pada tahun kedua di Madinah, karena banyak perintah Allah yang turun kan, perpindahan kiblat, betul? Pindah kiblat, disyariatkan saum Ramadan, diizinkan perang Badar, kemudian diberi hari raya Idul Fitri, diikuti dengan zakat fitri, ada lagi nanti hukum jilid, dan seterusnya. Itu banyak perintah di tahun kedua ya. Saya kemarin menyatakan bahwa kenapa turun banyak perintah di tahun kedua, karena itu Allah sedang memutus rahmat kepada bangsa Yahudi dan Nasrani yang dulu ibadahnya banyak yang sama dengan kita. Kiblat kemana? Sebelum ke Mekah, ke Yerusalem, sama dengan Yahudi, sama. Sholat itu sama menghadap ke sana. Dipisahkan oleh Allah, dibedakan. Saum juga begitu. Dulu saumnya masih sama. Bisa dipahami? Dengan turun perintah saum Ramadan menjadi berbeda. Nah, kita lihat mana yang dibedakan itu, Pak. Dulu saumnya itu masih sama dengan orang Yahudi, yaitu saum Asyura 10 Muharram, itu wajib. Orang Arab pun dari zaman jahiliyah itu saum 10 Muharram itu. Kemudian ada saum tiap bulan 3 hari. Nah, yang disebut dengan Ayyamul Bid. Karena 1 bulan 3 hari dulu ya di Mekah ya. 1 tahun kan ada 12 bulan. Berarti dulu 1 tahun berapa hari saum wajib itu, Pak? Ya, saum Ayyamul Bid 36. Nanti kan diganti dengan Ramadan. Ramadan jadi wajib, ini jadi sunnah kan begitu? Ramadan hanya 30 kurang 6. Makanya diperintah saum di bulan Syawal, kan begitu? Kata Nabi, man soma Ramadana tsumma atbahu sitan min Syawalin kana kasyami dahri. Siapa yang saum Ramadan ditambah 6 hari bulan Syawal seperti saum setahun. Setahun zaman
dulu gitu. Tos. Dua, satu kan ini saum dulu sebelum Ramadan ya. Dua, ternyata saumnya tidak dari subuh. Saum Nabi Muhammad SAW di Mekah dulu, sebelum ada saum Ramadan, saumnya sama dengan orang Yahudi. Saumnya dari malam ke malam. Jadi kalau tiga hari tiap bulan ini, kalau berbuka maghrib, besoknya mau saum lagi, maghrib makan, lalu sholat isya, habis isya itu saum lagi. Jadi boleh tidak makan minum cima di malam hari dulu? Tidak boleh. Ketika ada perintah saum Ramadan, menjadi boleh. Terus pak, so tinggal i ayatna. Ini ayatnya. Ini kan aturan saum Ramadan. Al-Baqarah 187. Betul? Mohon perhatikan, ini penting sekali, ya. Ini penting sekali. Kenapa saum kita rusak setiap tahun gara-gara tidak paham ini? Allah menyatakan uhillalakum lailatas syiyam. Sekarang sudah dihalalkan bagimu di malam-malam saum. Dengan saum Ramadan dihalalkan di malam-malam saum itu. Berarti sebelumnya tidak dihalalkan. Uhila sekarang telah dihalalkan. Berarti sebelumnya haram, ya Pak? Sebelumnya haram. Nah, apa yang dihalalkan itu? Nah, gitu Pak. Satu, rafathu ila nisaikum, menghampiri istri boleh. Dua, nanti kesananya wakulu, makan boleh. Washrobu, minum boleh. Sampai kapan? Hatta yatabayyana lakumul khaitul abyadu minal khaitil aswadi minal fajri, sampai subuh, fajar. Dari subuh apakah memulai saum? Tidak. Kenapa? Karena Allah menyebut bukan mulai saum dari subuh itu. Lihat. Suma atimu siyama. Apa artinya? Kemudian sempurnakan saumu. Jadi bukan begini, fasumu maka saumlah kalian dari subuh. Tidak. Dari subuh itu bukan mulai saum. Dari subuh itu hanya menghentikan makan minum jima. Saum itu tetap masih dari malam. Allah menyatakan suma atimu siyama, maka sempurnakanlah saum itu dari subuh. Jadi dari subuh itu menyempurnakan. Ila lail, sampai malam. Pertanyaannya, apa yang harus ditahan di malam hari itu ya? Betul? Karena makan minum jima boleh tidak malam hari? Boleh. Ada yang tetap masih tidak boleh. Yang Allah mengatakan dihalalkan itu dengan saum Ramadan hanya tiga. So Pak, bisa dipahami sekali deh ya. Saum itu dulu di Mekah dari maghrib ke maghrib. Terlihat dari ayat ini bahwa Allah mengatakan dihalalkan bagimu sekarang di malam hari. Berarti kan dulunya tidak boleh. Itu buktinya bahwa dulu dari malam ke malam. Satu. Dua, yang dihalalkan ini apa? Dari maghrib ke subuh itu makan, minum, jima. Sampai subuh, dari subuh hentikan makan, minum, jima, sempurnakan saum. Maka saum kita tidak dimulai dari subuh. Subuh itu waktu menghentikan makan minum jima. Saum kita itu masih tetap dari malam. Pertanyaannya, apa yang kita saumi dari malam itu, begitu ya? Karena makan minum jima kan dibolehkan. Lalu apa yang ditahan? Ah, bisa dipahami? Oke. Yang ditahan itu ini. Sebentar.
Yang ditahan itu adalah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan rubaso imin. Berapa banyak orang yang saum lam yukbal min siyamihi, tidak mendapat apa-apa dari saumnya, ilal juwal atos, kecuali lapar dan haus. Kenapa? Karena tidak menjaga akhlak. Nah, berarti contoh godob, marah-marah, ya, gibah, membicarakan orang lain, goflah, lalai terhadap ibadah, pasad, melakukan dosa maksiat, lago, melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat. Itu kalau dilakukan di siang hari, Pak, saumna batal tuh? Henteu. Tapi pahalana hilang. Tapi kalau di malam hari, ada tidak yang menghalalkan? Tidak ada ayat yang berbunyi uhilalakum lailata syami al-gibah gitu. Telah dihalalkan bagimu di malam-malam saum bergibah, ada tidak? Tidak ada. Artinya Pak, yang merusak saum itu ada dua. Yang merusak saum ada dua. Satu yang membatalkan di atas, yang membatalkan saum, makan, minum, jima, dilakukan di siang hari, batal, dosa besar. Di malam hari, bolehnya, uhilalakum, dihalalkan bagi kalian. Tapi upaminu ieu marah, gibah, ropas, cawokah, ropas teh, cawokah, berkata-kata vulgar, pasad, melakukan dosa, lago, melakukan hal yang tidak bermanfaat, dilakukan sedang saum di siang hari, tidak batal saumnya, tapi hilang pahalanya. No, bapak teh kenging lapar, we sarang haus. Nauzubillah min dzalik. Sedangkan di malam hari, ada tidak yang menghalalkan? Marah, gibah, ropas, pasad, lago, jidal itu ada tidak? Tidak ada. Berarti harus tetap ditahan. Jangan pernah menyangka adzan maghrib itu membebaskan semuanya. Tidak. Di sangkina adzan maghrib teh bebas, Pak. Matak bapak sok nyebat kieu, awas ya ku aing maghrib siah gitunya. Margi tos maghrib ku bapak rek disiksa eta budak teh. Tetap tidak boleh. Adzan maghrib bukan melepaskan segala ikatan yang kita tahan, tidak. Adzan maghrib hanya izin untuk makan, minum, jima. Itu pun sampai subuh. Artinya di malam hari itu, maksiat-maksiat yang begitu banyak tadi tetap harus dijaga, ditahan. Karena itulah kita saum itu sebetulnya dari malam hari. Karena itulah dari subuh itu Allah menyebutnya sempurnakanlah saum, bukan memulai saum. Inilah kenapa umat Islam, kata Nabi, rubah so'imin. Berapa banyak orang yang saum, lam yukbal min siyami, tidak mendapat apa-apa dari saumnya. Kenapa? Karena tidak menjaga akhlak di malam hari. Di siang hari mah kita bisa paham lah. Oh ya, dia marah-marah di siang hari, pahalanya hilang. Bisa mungkin dipahami. Tapi di malam hari, banyak orang yang tidak fokus ke sana. Jadi jangan sampai Bapak Ibu, kita siangnya saum, malamnya ke bioskop. Atuh. Siangnya saum, malamnya ke mall. Jalan-jalan. Entong. Ya. Nabi mengatakan jangan seperti orang yang menenun di pagi hari lalu dipurai kembali di malam hari, dilepaskan kembali tenunannya. Bapak teh sareng ibu saum Ramadan jadi kerja bakti. Tidak ada yang membayar. Pahalanya nol. Puluhan kali, ratusan kali tamat saum Ramadan, lihat catatan di akhirat, nah kosong. Dah gitu tak. Di malam hari tidak menjaga akhlak. Nabi sudah mencontohkan.
di bulan Ramadan di malam hari tidak banyak aktivitas. Setelah salat Isya, salat Tarawih, bagi yang salat Tarawihnya di awal waktu, Nabi mendekatkan diri dengan Al-Qur'an. Maksudnya bukan sebelum Ramadan jauh dari Quran, bukan, semakin intens begitu ya, dengan Al-Qur'an. Dibaca, dihafal, dikaji, didengarkan, di mutola'ah, dielaborasi ya, diteliti. Kalau sudah capek, lekas tidur. Jangan banyak episode. Sasi Ramadan bapak teh kaciwok, atuh nanaonan kaciwok. Seerti tinggalieun atuh. Aya nu teu ditiung, aya nu kitu nu kieu. Ah, reksak saum bapak nu tadi siang reksak. Ya, Bapak Ibu, mohon, kalau dulu kita waktu masih kecil, kita membutuhkan ngabuburit. Ketos pada taraweh ngider deui, keun eta mah da nuju alit. Waktu kecil itu kan masih latihan. Kalau sekarang kan kita ingin mengejar keutamaan akhirat. Ini untuk bekal kita setelah kita wafat. Maka mari kita fokuskan bulan Ramadan menjadi bulannya ibadah. Banyak. Bagaimana Nabi saum ketika di siang hari? Kata Siti Aisyah, kana yasumu sallallahu alaihi wasallam hatta naqula la yuftiru. Nabi itu kalau sedang saum, beliau dalam kondisi sampai kami menyangka dia tidak akan berbuka. Beliau itu sallallahu alaihi wasallam tidak ada perhatian kepada makanan. Padahal sudah beberapa menit lagi mau azan, beliau masih hikmat berpuasa. Hikmat ibadah, hikmat ngurus umat, tidak ada perhatian kepada makanan. Setelah azan berkumandang baru Nabi bertanya, punya apa untuk berbuka. Ah, benten sareng urang, ari urang makan ti asar kene terus bolak-balik ka dapur. Bu, naon ke jeung naon buka? Malahan si ibu mah dari pagi-pagi, engke buka enakna jeung naonnya? Karek biasa sahur. Jadi bukan tidak boleh ngabuburit ya. Sila ngabuburit itu beda kelas orang awam dengan ahli ibadah kan beda. Nabi juga ngabuburit, tapi Nabi ngabuburit itu dengan ibadah seperti bapak ibu misalkan pengajian, tadarusan, kan itu juga ngabuburit. Beda dengan orang awam yang ngabuburitnya itu main ke taman, main ke mall, main ke gazebo, kan begitu Pak. Apalagi malam minggu nanti Ramadan banyak undangan bukber. Nah, atau supaya lebih islami disebutnya iftar jama'i. Nah, iftar jama'i itu naon? Buka bersama. Ya. Ngabonceng kabogoh, Pak. Kalau diomelin itu, kenapa kamu bonceng-bonceng pacar di bulan Ramadan? Ah, di luar Ramadan juga kan tidak boleh sebetulnya ya. Tapi kalau dimarahi, anak itu menjawab, kan kata Nabi, berbukalah dengan yang manis. Atau yang manisnya lain kabogoh, jumai. Ya. Itu pahala saumnya langsung hilang, bes. Ya. Allah tidak butuh lapar dan haus dari orang-orang seperti itu yang tidak menjaga akhlaknya. Nah, Bapak dan Ibu yang dirahmati Allah, jadi kesimpulannya, yang merusak saum itu ada dua. Yang pertama, yang membatalkan saum. Ini kalau dilakukan di siang hari. Sedangkan kalau di malam hari boleh, yaitu makan, minum, jima. Ya. Dua, ada maksiat yang begitu banyak, akhlak-akhlak yang buruk, bahkan yang tidak bermanfaat, ya, tidak menjaga mata, hati, telinga, begitu ya, hawa nafsu, itu dikerjakan di siang hari, memang saumnya tidak batal, tapi pahalanya hilang. Begitu juga di malam hari, karena tidak ada ayat yang menghalalkannya. Artinya, selama bulan Ramadan, 24 jam, kita semua harus menjaga akhlak, menjaga sikap. Dengan itu mudah-mudahan saum kita berkualitas. Tos dua tah? Ya. Tos saum dan siam umum dan khusus. Teras? Tahun tadi teh Pak? Ya. Umum dan khusus sudah. Kemudian perusak saum juga ada dua macam. Sudah. Sekarang ingat, hanya mengingatkan saja, maqasid saum. Ini lebih detailnya nanti silahkan dilihat di video tahun lalu. Apa yang Allah harapkan? Apa yang Allah harapkan dari orang yang saum?
Lihat ayat perintah saum surah Al-Baqarah 183 sampai 188. Guru kami di pesantren Ibnu Hajar, Al-Ustad Kiai Amin Muhtar, mengajarkan tolong perhatikan ujung-ujung ayatnya, karena Allah menyebutkan sifat-sifat orang beriman di ujung-ujung ayat ini yang Allah harapkan dari orang yang saum. 183 ujungnya la'alakum tattaqun, ya. 184 la'alakum tattaqun te takwanya, supaya kamu bertakwa. 184 in kuntum ta'lamun, jika kamu mengetahui, berilmu bahwa saum itu baik. 185 la'alakum tashkurun, supaya kamu bersyukur, maksudnya lebih berkualitas ibadahnya, gitu banyak bersyukur teh. Menggunakan nikmat Allah untuk menyembah Allah, tak itu syukur teh. Bukan hanya ucapan alhamdulillah. Tanya cina abi mah unggal dinten alhamdulillah alhamdulillah we, tapi anggar we gaji teh teu naik-naik. Atuh da. Salah memahami lain syakartum la ajidannakum gitu ya. Syukur itu bukan hanya ucapan alhamdulillah. Meskipun ucapan alhamdulillah itu salah satu bentuk syukur. Syukur itu menggunakan seluruh nikmat dari Allah untuk mentaati, ya, untuk menyembah Allah begitu. Itu syukur. Artinya meningkatkan ibadah. 186 la'allahum yarsyudun, kaitan dengan doa supaya kita menjadi orang-orang yang rasyid. 187 la'allahum yattaqun, takwa disebut dua kali. 188 wa antum ta'lamun, ilmu disebut dua kali. Jadi Pak, dari 6 ayat ini disebut 4 sifat: takwa, ilmu, syukur, rusdun. Banyak target. Hese cenah. Saum Ramadan teh saprak dikaji jadi hese. Nyapanya? Saprak dijelaskeun cenah jadi teu jelas kudu kumaha ieu teh. Biasa hese-hese teuing. Karena itulah Pak, bisa menghapus membakar dosa selama 1 tahun. Bapak di hari Idul Fitri nanti kembali bersih, ya, dibukakan pintu surga dan macam-macam imbalannya, karena memang berat. Bukan hanya sekedar tidak makan, tidak minum dari subuh sampai maghrib kan. Kita ini next level, ya. Next level, level selanjutnya dari ibadah saum. Jadi ibadah saumnya harus menjaga akhlak 24 jam. Ya. Ini tadinya nu poin kedua tadi. Dengan ibadah saum yang berkualitas seperti itu, mudah-mudahan Bapak Ibu mencapai 4 target ini. Gitu. Ya. Jadi kenapa misalkan kita sudah puluhan kali saum Ramadan masyarakat di Indonesia, tapi takwanya tidak tercapai, ilmunya tidak meningkat, ibadah syukurnya begitu-begitu saja, dan jauh dari golongan orang yang rasyid, selalu dalam petunjuk Allah? Karena saumnya rusak. Di malam hari tidak menjaga akhlak, di siang hari lalai, begitu Pak. Nah, mudah-mudahan dengan menjaga 24 jam ini, kita menuju 4 sifat target utama pembinaan ini menjadi, ya, apa namanya, lebih memungkinkan begitu. Ini kan pulau tujuan ini. Kenapa Allah perintahkan saum? Supaya ini kita sumber daya manusia, ya, agama Islam itu sumber daya manusianya hebat begitu Pak. Ya, makanya ini pulau tujuan. Saum itu kendaraan saja. Kalau kita tidak mencapai ini, ibaratnya kita naik kendaraan putar-putar saja, pulang lagi ke tempat semula. Tos Pak. Itu ya, 4 sifat ini bisa dilatih dengan saum di bulan Ramadan dan ibadah yang lain. Takwa. Orang yang bertakwa itu kan yang wajib, yang haram, sunnah makruh tidak usah dibicarakan, sudah beres. Takwa itu ada kelebihan di perkara mubah. Mubah itu kan boleh. Orang bertakwa itu memilah-milih perkara mubah. Tidak semua yang boleh dilakukan, tidak semua yang mubah dikerjakan. Berbicara mubah, mubah boleh. Orang bertakwa hati-hati dalam berbicara. Tuh. Menonton mubah, mubah. Makan, minum, mubah. Tapi orang bertakwa berhati-hati dalam tontonan, makanan, minuman. Itu takwa.
dan saum melatih takwa. Kita di rumah sedang saum sendirian, tidak ada siapa-siapa, ada makanan. Makanan itu hukumnya mubah. Berani makan, tidak berani, kan sedang saum. Tuh dilatih, dilatih menahan sesuatu yang mubah. Itu Pak ya? Nah, marah boleh mubah kan? Kalau ada yang harus kita reaksinya marah, ya marah. Tapi karena sedang saum, nah ditahan. Gitu ya? Tuh menahan amarah. Ya, itu melatih takwa. Dua ilmu di bulan Ramadan, ilmu ditingkatkan insya Allah. Nabi pun setiap malam dihampiri malaikat Jibril, fayudari suhul Quran, keduanya mengkaji Al-Quran. Lihat Ramadan, bulan kajian. Pak punya kajian subuh ya? Ayah, kajian duha? Ayah, kajian badal duhur? Ada ya, kajian badal asar? Ada, kajian malam? Ada ya, dengan tarawih itu. Setelah tarawih pun nanti ada, apalagi di 10 malam terakhir kajian malam Lailatul Qadar itu semalam suntuk ada. Jadi bertambah ilmu tidak? Insya Allah. Ada kaitan dengan saum? Ada. Karena berpikir itu kan dengan ketika perut kosong, katanya para ulama itu semakin tajam begitu ya, bisa membantu pemikiran. Syukur meningkatkan ibadah, rukun Islam ditingkatkan di bulan Ramadan. Syahadat, naon syahadat teh? Ibadah lisan. Di bulan Ramadan banyak berdoa, berdoa sahur, berdoa buka, berdoa tadarus Quran, ya ibadah lisan. Kemudian banyak istighfar, ya. Apa kaitan dengan saum? Orang saum diijabah doanya tuh. Dimotivasi untuk banyak berdoa, ibadah lisan. Salat ditambah tidak salatnya di bulan Ramadan? Tambahkan salat tarawih. Saum jelas satu bulan diwajibkan. Zakat ada zakat fitri ya, harus keluarkan. Haji dan umroh, nah bagaimana melatihnya nih? Ada itikaf. Itikaf ya, itu kan seolah melatih haji dan umroh, meninggalkan kehidupan duniawi untuk diam di masjid di rumah Allah. Berapa lama? 10 hari. Ah, Bapak belum bisa katanya 10 hari, Bapak bisanya malam saja, siangnya masih kerja. Itu bukan itikaf, itu iitikapan. Etama disebutna mabitnya. Mabit etama sanis itikaf. Itikaf mah Nabi mencontohkan masuk dari malam 21 ya, maghrib masuk sudah. Ada juga yang membolehkan dari subuh sampai malam Idul Fitri 10 hari. Ya. Nah, kuat tidak? Itu kan seperti ibadah haji dan umroh, ya miniaturnya begitu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Rusdun, Rasyid, selalu dalam petunjuk Allah. Ini karena di Al-Baqarah 186 kaitan dengan urusan doa, maka meminta kepada Allah langsung. Ya. Meminta kepada Allah langsung untuk menjadi orang-orang yang Rasyid. Kebetulan ada fasilitas khusus di bulan Ramadan terkait dengan diijabahnya doa. Kita sedang saum, itu doa kita diijabah. Ketika kita berbuka saum, itu saatul ijabah, waktu diijabah doa. Makanya ketika membatalkan saum itu, sebelum makan besar, makan berat, berdoa lagi, Pak ya. Itu waktu diijabah doa ya. Setelah saum dibatalkan, ya. Adzan maghrib, alhamdulillah kebatalan saum, tak doa deui gitu. Kemudian ada malam Lailatul Qadar. Itu juga ya malam yang luar biasa. Kalau kita berdoa di sana, kita meminta, memohon petunjuk selama hidup kita sampai kita wafat, selalu berada dalam petunjuk Allah, itu rasyid. Nah, ini sudah semua. Tos banyak. Ah, imada wayahna SKS, sistem kebut semalam. Sekarang bagaimana dengan saum? Nah, ini sedikit sajalah informasi ya, bahwa para nabi terdahulu di Bani Israel juga melaksanakan saum, yaitu mereka menyebutnya saum. Banyak tiga huruf. Huruf pertama sadi, huruf kedua waf,
Huruf ketiga mem. Kalau dalam bahasa Arab sod, wau, mim, sou, sami. Ya, kosakatanya sami. Jadi tertulis misalkan di Sefer Yeremia. Ini nama nabi ya, Nabi Yeremia. Dalam bahasa Ibrani dibaca dari sebelah kanan, saya langsung saja baca ya. Wayahi besana hakamisit, dan pada tahun kelima Lehoyakim ben Yosiahu, bagi Yoyakim ben Yosia, siapa dia? Melech, Melech Yehuda, Malik, Raja Yahudi. Bechodes hatasihi, pada bulan yang ke-9 Koru som, nah, perintahkanlah orang-orang untuk saum. Tuh pak, saum di bulan 9 ya. Levenai Adonai kol ha'am be Yerusalem, bagi segenap orang-orang yang datang ke kota Yerusalem. Di dalam catatan Rabi, ini ulamanya Yahudi, Rabi Arnold bin Stock, puasa dalam keyahudian secara harfiah juga didefinisikan sebagai penghentian dari segala upaya makan dan minum. Sebenarnya aktivitas makan bagi umat Yahudi diyakini sebagai maraban hate gitu pak, memberi asupan pada jiwa, soul feeding, memberi makan jiwa. Makan itu ada kaitan dengan memberi asupan pada jiwa. Karena puasa dalam agama mereka ditujukan supaya jiwa itu sengsara, jadi dina Yahudi mah saum teh ngameh naon, supaya merasakan kesengsaraan. Dan tidak ada yang dapat menyengsarakan manusia secara mudah dan cepat, efisien, kecuali membiarkan dia lapar. Nah, membiarkan perutnya kosong. Maka puasa menjadi menahan lapar dan haus. Biasanya puasa disebut dengan istilah ta'anit atau saum. Bahasa Arabnya saum. Tuh, lihat. Ini contoh fungsi puasa dalam ajaran Yahudi dulu. Sabat sabaton hulakem, hari itu harus menjadi hari sabat bagi kalian. Ve'enitem et nefisotihem, dan kalian harus menyiksa diri kalian. Tuh, nefes, menyiksa jiwa, merendahkan jiwamu dengan berpuasa. Betesiat lahodes, pada dari tanggal 9 di bulan itu, be'arab di malam hari. Mi'ereb ad'ereb, naon tah, mi'ereb ad'ereb, tepak. Hehehe.